Cantik tak? Adik-adik, cantik tak? Cantik tak? Kalau cantik, jom buat. Hai, Assalamualaikum. Okey, projek kali ni Cik Ha akan buat card holder. Okey, untuk simpan kad ATM kita, IC kita dan sebagainya lah. Kali ni bahan-bahan atau apa alatan dia macam biasa ada gunting, penanda, stitch maker dan jarum. Kali ni Cik Ha gunakan jarum kegemaran Cik Ha 1.90 mm. Okey, 1.90 mm dan juga benang tali pipi yang berukuran 1 mm. Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan lebihkan untuk kemasan terakhir. Okey, dan kita akan mulakan dengan membuat slip knot. Okey, slip knot, dan kita akan buat chain. Sebelum tu Cik akan cuba dulu buat sebanyak 65 chain. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, Cik Ha dah siapkan sebanyak 65 chain. Tapi Cik Ha akan tambah 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Okey, sebanyak 85 chain lah. Okey, saya buat sebanyak 85 chain. Dan row berikutnya ataupun barisan pertama, kita akan naikkan, kita akan mulakan dengan satu chain. Okey, dan kita akan bekerja di bahagian belakang ini. Kita akan membuat single crochet back loop. Okey, single crochet back loop di mana kita hanya akan membuat di bahagian belakang yang buntut yang kelihatan ni. Okey, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, single crochet yang pertama. Okay, untuk memudahkan kita, kita letak penanda. Okay, bermakna kita akan membuat sebanyak 85 single crochet back loop. Okay, teruskan dengan membuat single crochet back loop. Okey, macam ni. Okey, single crochet back loop. Okey, single crochet back loop. Dan teruskan sehingga ke penghujung permulaan sini. Okey, saya telah menyiapkan row yang pertama. Okey, single crochet. Okey, seterusnya untuk row yang kedua, kita akan naikkan satu chain. Okey, naikkan satu chain, pusing dan kita akan slip stitch. Okey, slip stitch di setiap lubang. Okey, di setiap lubang ni. Okey,
Okey, kita akan read this. Okey. Read this sehingga ke penghujung. Sinilah. Okey, read this sehingga ke penghujung sini. Okey, row kedua dah pun siap. Sebelum kita ke row yang ketiga, kita akan naikkan 3 chain ya. 1 2 3. Okey, di lubang yang berikutnya ni kita akan kait benang 1 2 3 4 dan 5. Ini kita menggunakan bahagian back loop. Okey. Bila di jarum mengait kita ada 6 benang, 1 2 3 4 5 6, kita akan tarik dan kita akan buat 1 chain. Okey. Dan kita akan ulang langkah 1. Ambil di bahagian belakang. Okey. 2 di bahagian depan. Okey, dan 2 lagi di bahagian back loop. Okey. Di bahagian back loop ni. Okey. Okey, bila kita mempunyai 6 benang, kita akan kait dan 1 chain macam ni. Okey, saya ulangi. Okey, yang ini ambil benang yang di belakang. Okey, di bahagian depan, dan 2 lagi adalah back loop di bahagian belakang. Dan terkumpul 6 benang, kaitkan dan buat 1 chain. Okey. Macam inilah kejadian dia. Dan teruskan sampai di penghujung ini. Okey, teruskan sampai ke hujung. Ini kita masih di row yang ketiga. Dan terakhir ya, untuk row yang ketiga. Okey. Untuk yang terakhir ini, okey, kita akan buat half double crochet. Di mana kita akan masuk di sini. Nampak 2 benang ni. Yang terakhir half double crochet. Okey. Okey, seterusnya untuk row yang keempat, kita akan naikkan sebanyak 2 chain. 1 2 pusing. Dan kita akan isikan dengan 2 half double crochet di setiap lubang ini. Ini, ini. Yang mana lubang ini adalah di sini. Okey. Lubang motif untuk star stitch. Okey. Kita teruskan dengan half double crochet yang pertama. Dan half double crochet yang kedua di lubang yang pertama. Okay, next half double crochet lagi. Okay, kita akan isi di sini. Okay, half double crochet pertama dan half double crochet yang kedua. Next, di lubang berikutnya half double crochet. Setiap lubang kita akan isikan dengan 2 half double crochet. Okey.
pemandangan dari belah sini dan pemandangan dari bahagian cantik. Okey, dan kita akan ulang langkah ini sehingga kita sampai di hujung sini. Teruskan. Okey, Cik Ha dah sampai ke penghujung lubang yang terakhir. Okey, buat 2 half double crochet di lubang yang terakhir ni, dan kita akan buat 1 half double crochet di hujung ni dengan mengait 2 benang ya. Dan tarik. Okey. Sinilah kejadian dia. Okey, untuk row yang berikutnya kita akan naikkan 1 chain, pusing, dan kita akan ulang langkah yang seperti di bawah ni. Kita akan membuat single crochet. Okey. Single crochet dengan mengait ke dua-dua benang ya. Okey. Teruskan membuat single crochet. Ulang langkah ini sehingga di sampai di hujung sini. Okey, teruskan. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung row yang keempat. Okey. Yang terakhir ini pastikan kita mengait 2 benang. Okey, 2 benang. Okey, untuk row yang berikutnya, sorry tersyasyur lah pula. Okey, untuk row yang kelima, naikkan 1 chain, pusing, dan kita akan membuat slip stitch. Okey, sorry. Hati-hati membuat slip stitch ya. Kita akan membuat slip stitch di setiap lubang sehingga ke hujung. Okey, macam ni. Okey. Maksudnya ini kita mengulangi langkah yang di sini tadi, slip stitch, sebelum kita membuat motif. Okey. Jadi kita akan mengulang langkah ini sehingga mencapai ketinggian yang kita naklah. Ha. Okey, teruskan dengan membuat slip stitch sehingga kita jumpa di hujung sini ya. Okey, teruskan dengan membuat slip stitch sehingga ke hujung. Okey, untuk naik ke row yang berikutnya, kita mulakan dengan 3 chain, 1, 2, 3, dan di lubang yang ini kita akan mengait benang sama macam langkah yang pertama tadi. 3 benang, 4 benang, 5 benang dan 6 benang di jarum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaitkan dan buat 1 chain macam gini. Okey. Dan teruskan langkah ini untuk baris ini sampai ke penghujung. Kita hanya mengambil mengait di loop belakang ya, back loop. Okey, cukup 6 benang, tarik benang dan 1 chain. Okey, teruskan langkah ini dan ulang-ulang langkah ini sehingga kita mendapat ketinggian yang kita nak sesuai dengan ukuran kad kita lah. Okey, teruskan dan saya akan teruskan sehingga mencapai ketinggian yang Cik Ha nak, dan kita akan jumpa di sana. Okey, Cik Ha dah siap pasang aksesori dia. Aksesori dia sebenarnya butang ni ha. Bila kita lipat macam ni,
Butang macam ni. Dan ini yang cik pasang. Okey, benang yang lebih tu cik terpaksa potong sebab dia tak cukup untuk jahit tepi ni. Jadi kita akan jahitlah untuk tepi ni, tepi ni dan tepi ni ya. Okey, caranya mudah saja. Kita buka penanda yang kita tanda ni. Pergi sebelah dia. Dan klik sini. Okey, macam ni. Tarik benang. Okey, tarik benang yang ni. Masukkan, sorokkan bahagian dalam. Lepas tu teruskanlah ke di lubang yang berikutnya ni. Okey. Dan teruskan yang sebelah ni macam ni. Sekejap ya. Okey, macam ni. Maknanya ada 4 benang di sini. Dan caranya adalah kita akan slip stitch. Slip stitch. Lubang berikutnya sama juga. Okey. Berikutnya kita slip stitch sampai habislah. Okey. Okey, macam ni. Nampak. Okey, cik akan buat dulu. Nanti kita akan jumpa di sini. Cik akan tunjuk macam mana dekat sini nanti. Okey. Okey, macam ni. Bila kita dah sampai di penghujung sini. Sorry, pastikan ambil 2 benang ya. Okey, ambil 2 benang macam ni. Ini. Dan 5 yang dekat ni, yang 5 lubang yang kita gap ni. Okey. Okey, 5 lubang yang kita gap ni. Okey, 1. Okey. 2. 3. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Nampak? Macam ni. Dan kita teruskan sampai sini. Kita jumpa di sini. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Dan kita matikan. Kat benang sini dan sini buat kekemasan dan kita jahit yang sebelah lagi di bawah ni. Okey, kita dah pun siap. Okey, mengait kita punya card holder. Okey, macam ni kita bolehlah isi card-card kita ya. Comel jacket je macam ni kan. Ok, hasil tepi dia macam ni. Kan, kemas. Ok, hasil tepi dia.
Okey, dan jangan lupa mencuba. Okey, sama ada nak buat satu warna, boleh juga buat dua warna. Okey, sama juga corak dia. Okey, dan dengan ini maka berakhirlah tutorial kita pada kali ini. Diharap jangan lupa mencuba. Dan kita akan jumpa lagi di next tutorial dengan projek yang seterusnya. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe channel JH. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.